Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali di channel Rockin' Head. Di video kali ini kita akan membahas biji anting putri ya, dan cara menanam biji atau benih anting putri. Seperti yang kita lihat di video ini adalah buah dan biji dari anting putri yang udah tua ya, yang udah merekah. Satu dari biji anting putri ini banyak ya bijinya ya. Ini kalau udah merekah kayak gini, dia akan bertaburan ke tanah, berjatuhan, dia akan tumbuh di bawah ya. Dan kalau kita tanam ini udah bisa. Dan yang ini adalah biji anting putri yang udah, ini buahnya ya, yang udah merekah di pagi hari ini. Ini kemungkinan sore nanti udah kebuka semua ya, dan udah bertaburan dia nanti. Ini udah bisa kita tanam ya. Dan ini adalah bibit-bibit anting putri yang udah saya semai di sini usia 1 minggu. Ini saya tabur aja kemarin, terus saya tutup pakai tanah subur aja, halus-halus di atasnya. Dia tumbuh aja gini langsung. Penanaman anting putri ini gampang ya. Kita tabur-tabur sembarang aja, dia akan tumbuh sendiri. Harus tanahnya poros, subur. Kita harus rajin menyiramnya. Ini usia 1 minggu, dia masih bulat ya. Nanti dia tumbuh di atasnya, tunasnya tumbuh lagi, baru dia daunnya rada lonjong. Ini masih kecambah ya, masih usia 1 minggu. Dan ini adalah biji anting, bibit-bibit anting putri yang usia 1 minggu lebih, hampir 2 minggu dia keluar tunas atasnya ya. Udah keluar tunas atas, udah tumbuh daun yang lonjong. Dan ini bibit dari anting putri yang udah berumur hampir 2 bulan. Ya, udah besar sebesar batang korek ya. Ini kemarin saya tanam sembarang, saya tabur aja, saya siram air, saya kasih tutup pakai tanah subur halus-halus aja di atasnya sedikit-sedikit. Ini sama usia 2 bulan kurang,